tempat-tempat suci di dunia yang dihormati oleh berbagai agama. 1. Mekah, Arab Saudi, dihormati oleh umat Islam karena terdapat Ka'bah dan Masjidil Haram yang menjadi kiblat bagi umat Muslim di seluruh dunia. 2. Madinah Al-Saudi, dihormati oleh umat Islam karena di dalam kompleks Masjid Nabawi terdapat makam Nabi Muhammad SAW. 3. Yerusalem, Palestina dan Israel dihormati oleh 3 agama terbesar di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kota ini dianggap suci bagi umat-umatnya karena terdapat tembok ratapam yang biasa digunakan untuk sembahyang umat Yahudi, gereja makam kudus bagi umat Kristen, dan Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam. 4. Bethlehem, Palestina, dihormati oleh agama Kristen karena kota ini adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. 5. Hebron, Palestina, dihormati oleh agama Yahudi karena tempat ini MMALIKI, Gua Para Patriarch, tempat makamnya Ibrahim atau Abraham beserta keluarga yang dihormati oleh Yahudi. 6. Gunung Sinai, Mesir, dihormati oleh agama Yahudi, Kristen, dan Islam karena tempat ini menjadi tempat di mana Nabi Musa atau Moses menerima 10 perintah Tuhan. 7. Medina Azahara, Spanyol, dihormati oleh agama Islam karena kota ini dibangun oleh Khalifah Umayyah pada abad ke-10, simbol kejayaan Islam di Andalusia. 8. Fatima, Portugal, dihormati oleh agama Katolik karena tempat ini merupakan tempat ziarah Katolik yang terkenal dengan penampakan Bunda Maria dan dipercaya sebagai tempat penyembuhan. 9. Varanasi, India, dihormati oleh agama Hindu, kota suci di tepi Sungai Gangga, tempat umat Hindu melakukan ritual penyucian dan pemakaman. 10. Haridwar, India, dihormati oleh agama Hindu, salah satu tempat ziarah paling suci di India, di mana umat Hindu melakukan ritual penyucian di Sungai Gangga. 11. Lhasa, Tibet, China, dihormati oleh agama Buddha, kota suci bagi Budisme Tibet, tempat kediaman Dalai Lama dan Istana Potala. 12. Bodhgaya, India, dihormati oleh agama Buddha, tempat di mana Siddhartha Gautama Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. 13. Gunung Kailas, Tibet, China, dihormati oleh agama Buddha, Hindu, Jainisme, dan Bon. Gunung suci tempat tinggal Dewa Siyam oleh umat Hindu dan tempat penting dalam berbagai tradisi spiritual lainnya. 14. Gunung Fuji, Jepang, dihormati oleh agama Shinto dan Buddha, gunung suci bagi agama Shinto dan dianggap tempat beribadah bagi umat Buddha. 15. Kuil Langit atau Tiantan, China, dihormati oleh agama Taoisme dan Konghucu, tempat kaisar berdoa untuk keseimbangan alam dan hasil panen yang baik, simbol penting spiritualitas dan harmoni dalam budaya China.